Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Nusantara Aksesoris. Wah teman-teman, dimanapun Anda berada saat ini, semoga dalam keadaan sehat dan tanpa kurang satu apapun. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview sedikit tentang power amplifier, dimana power ini memiliki banyak fiturnya. Sebelum video ini saya lanjutkan, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru saya berikutnya. Baik teman-teman, untuk power amplifier ini saya dapatkan dari Lazada dengan harga sekitar 160 ribuan. Seperti apa fitur-fiturnya? Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita mulai videonya, apa saja yang kita dapatkan dalam paket pembelian dari power amplifier ini, yaitu yang pertama kita akan mendapatkan satu buah remote seperti ini bentuknya teman-teman ya. Kemudian setelah remote control, kita akan mendapatkan satu buah kabel arus AC atau untuk listrik ya. Kemudian selanjutnya kabel DC. Ini jika kita memakai aki, tentunya memakai jack DC. Kemudian selanjutnya kita akan mendapatkan satu buah kabel soket untuk speaker. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk memasangkannya soketnya. Oke, nampak dari belakang seperti ini teman-teman. Ada beberapa buah soket. Di sini ada 3 yang kosong. Fungsinya untuk apa saja? Oke, kelihatan ya. Ini yang dari sisi sebelah kanan yaitu SP speaker, kemudian TSP itu buat tweeter speaker. Dan yang terakhir soket buat LED. Oke teman-teman, saya akan mencontohkan bagaimana cara memasangkan soket speakernya. Kita tinggal masukkan saja seperti ini. Jika sudah terpasang, kemudian kita sambungkan untuk kabel berwarna merah dan hitam, artinya min dan plus, ini langsung ke speaker. Baik, kita lihat dari depan lagi teman-teman ya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk menghubungkan ke arus listrik atau arus AC ya. Jadi kita tinggal memasukkan saja untuk soket kabel AC nya kemudian tinggal colokkan ke terminal listrik. Selanjutnya bagaimana cara untuk menghubungkan ke aki atau ke adaptor? Kita tinggal memasukkan untuk soket kabel bawaan. Kemudian fungsi dari sebelah kanan yaitu ada power, kemudian soket buat arus AC atau listrik. Kemudian untuk sebelahnya lagi ada soket buat arus DC. Dan selanjutnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 potensio yang berfungsi sebagai echo, kemudian mic volume, selanjutnya volume dan treble, dan yang terakhir yaitu adalah untuk bass. Kemudian selanjutnya untuk bagian atas ada 2 port yang berfungsi untuk mic 1 dan mic 2, selanjutnya ada line in yang berwarna putih dan merah ini ya. Disusul untuk USB, kemudian buat memory card. Di sini selanjutnya ada aux in. Setelah port untuk aux in, kemudian di sini ada 3 tombol yang berfungsi. Yang pertama ini buat preview atau lagu sebelumnya. Selanjutnya untuk yang tengah ini berfungsi sebagai pause dan play, dan yang terakhir ada next atau lagu selanjutnya. Baik teman-teman, apa saja kelebihan daripada power amplifier ini?
Tentunya yang pertama dia sudah support untuk karaoke. Di sini dia sudah menyediakan dua pot, yaitu mic 1 dan mic 2, sehingga teman-teman yang mau berduet bisa langsung memasang dua mic. Selanjutnya, setelah bisa buat karaoke, tentunya untuk power amplifier ini dia sudah support Bluetooth, yaitu 5.0. Jadi power amplifier ini dia tidak lag ya. Selanjutnya, setelah Bluetooth, power amplifier ini juga sudah mendukung FM radio. Setelah FM radio, selanjutnya power ampli ini juga sudah support untuk pemutar USB atau flash disk. Selain dari USB, power amplifier ini dia juga sudah bisa buat memutar memory card. Demikian atas review video kali ini. Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.